sangat padat dan kondisinya sangat padat, dan jalan raya Cikuasa Atas yang mana ini dijadikan kantong parkir sementara, yang mana di sini diberlakukan sistem buka tutup agar kondisi pelabuhan tidak terlalu stuck atau padat, karena kondisi pelabuhan sini sudah tidak bisa menampung full metrik dan full pemudik yang terus berdatangan. Dan selain itu, Reza, selain di antrian di Cikuasa Atas ini sepanjang 3 km menuju pelabuhan Merak, selain itu di ruas tol Tangerang Merak atau Tangerang Jakarta juga terjadi antrian yang panjang, yaitu sepanjang 3 km. Dan untuk membutuhkan masuk ke pintu pelabuhan sendiri harus membutuhkan waktu 3-4 jam agar bisa naik ke kapal feri. Selain itu, beberapa polisi juga menerapkan 3 fase yang mana kondisi pelabuhan memang sudah penuh, dan pihak polisi melakukan buka tutup jalur baik di jalur arteri maupun di jalur menuju pelabuhan sendiri. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.